Apa trend dengar ni? Boleh tahan. Hari ni aku akan buat peach strudel macam Kenny Hills Bakery tu. Dia punya sedap tu sampai keluar bunyi yang tak berapa sesuai. Apa-apa pun juga kita mula first. Untuk dia punya base, selalu orang pakai puff pastry. Tapi hari ni aku akan pakai filo pastry. Filo pastry ni dia jenis sikit, dia macam kertas, dia nipih. Cara guna orang kena layerkan dia. Dan setiap layer tu orang kena sapu melted butter. Tapi apa baik lah, filo pastry ni macam hampa agak, cepat koyak. Lepas tu aku lipat filo pastry ni, lepas tu aku potong lah ujung-ujung tu yang tak apa lawa tu. Next aku potong bagi di segi empat sama. Potong siap-siap lah, kalau potong lepas bakang. Sekiranya dia jadi crunchy, tak lawa. Sapu atas dan dengan butter, betul bakang 180 degree selama 10 minit. Dia punya whipping cream macam biasa, whipping cream dengan gula. Whip dalam biasa macam lolak sangat. So aku transfer masuk dalam goleh. Lepas tu wait sampai di stiff peak. Untuk dia punya peach aku pakai peach lentin je. Dan lepas dah siap bakar ampa, nanti ampa tau orang panggil tu, tekan-tekan. Ampa tekan krim tu atas filo pastry tadi. Dah letak peach yang dah potong atas dia. Aku rasa terang ni benda menarik dah. Tapi kita letak lah gula nak kita buat mahai. Peach tu saja dah manis dah. Tapi itulah, tak apa je nak jaga kesihatan bulan puasa ni. Tambah-tambah letak menetang ni depan muka.